Ya, menurut literatur sejarah yang diketemukan Lombard, ahli sejarah Belanda dan Tisser, itu dinamakannya Dabogong Miao atau Dewa Bumi. Asal muasalnya kita bersembah kepada Dewa Bumi, karena Dewa Bumi yang memberi makan kita, memberi kesejahteraan kita, dan memberi kehidupan kita. Nah, kalau Batra Bakti itu berkisar tahun 80-an ya, karena kita memang asal muasalnya karena di sini sebagai perahu gitu. Batra kan Pak perahu, Bakti mengabdikan diri, jadi Batra berlayar yang siap mengabdikan diri kepada siapapun. Kebetulan itu sesuai dengan armadanya Cheng Ho. Pakung ikut Cheng Ho datang Indonesia. Kalau dulu di sini namanya Ching Lan Wan, bukan Anco. Nah, Ching Lan Wan, ya. Anco datang di sini, Pak Kung yang turun, lihat Pak Po, yang Dangsa itu pakai ini serendang. Ya, Dangsa. Dangsa, waduh, lihat sampai ini cinta budaya Indonesia. Tahu enggak? Nah, sampai dia Pak Po kasih serendang putih. Nah, dia ambil itu sampai Pak Kung yang datang sini itu ya, sampai dia lupa kapalnya melangkah. Tinggal di sini. Di sini kawin sama Pak Po. Jatuh cinta sama Pak Po. Mahon nipang.
Sejarahnya dulu asal-muasalnya pada saat Cheng Ho atau Sampokong atau Sampo Taijin berlayar dari negeri Tiongkok pada tahun 1405, diantaranya dia singgah di sini, di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pada saat itu anak buahnya yang bernama Sampo Suisu itu tertarik sama penari ronggeng. Kan pada zaman dahulu tiap-tiap tamu-tamu gitu ya, kan itu selalu dipersembahkan dengan tari-tarian. Kebetulan memang dia kan asal dari kerajaan, dari suku Ming dulu ya, dulu jadi si ronggeng itu menari di hadapan Sampokong dan Sampo Suisu. Akhirnya Sampo Suisu tertarik dan menikahi si Ibu Situwati itu yang sebagai penari ronggeng. Kebetulan Ibu Situwati itu juga masih kerabat kerajaan Pajajaran ya. Ini terbukti dengan adanya Mbah Said Areli Dato Kembang dan Ibu Neng itu masih kerabat kerajaan Pajajaran ya. Kebetulan Mbah Said Areli Dato Kembang, orang tua dari Ibu Situwati, juga sebagai dulu sekretaris gitu ya, semacam bupati lah pada saat zamannya menurut sejarah. Dan diketemukan pada saat itu 1650 wihara ini ditemukan oleh Tisser dan Lombard, ahli sejarah dari Belanda. Tapi menurut keyakinan bahwa wihara Batra Bakti ini atau Kelenteng Ancol atau Dabo Gomyo ini berdiri dari tahun 1425. Kebetulan pada saat itu Sampo Suisu juga berwasiat kepada Kongco Choseng. Akhirnya Kongco Choseng melaksanakan membangun sebuah rumah-rumahan, akhirnya dijadikan tempat ibadah sebelum diketemukan tahun 1650. Tahun 1425-an itu sudah dibangun Wihara Batra Bakti atau Doa Bogomio atau Kelenteng Ancol. Cina bilang Lok Tung itu ya bakung, sana dia bisa masuk, dia punya lok bisa masuk di sini. Kalau sudah masuk kita nggak tahu, nah, suka dia yang ngomong apa, mau cara apa, ya itu Lok Tung namanya. Nah, dia sudah masuk di sini, nah, saya kalau lihat orang nggak tahu, siapapun nggak tahu, ya itu Lok Tungnya. Nama Lok Tung itu sin dewa masuk sini, masuk badan saya, nah, di sana nanti dia orang masuk, saya nggak tahu kamu siapa, kamu semua boleh tanya.
Kelenteng Jabogo ini adalah kelenteng multi agama antara kebudayaan Cina dan kebudayaan Muslim. Jadi di dalam kelenteng sini ada seorang makam Muslim, yaitu makamnya Sampo Sisu, orang kepercayaannya Laksamana Cheng Ho, dan ada yang mengatakan Sampo Sisu itu adalah juru masaknya Laksamana Cheng Ho. Mereka adalah ulama dari Tiongkok sana, dan mertuanya juga ada Mbah Sahid Areli dan Mbah Ibunang, itu juga Muslim. Jadi yang datang berkunjung di sini adalah yang Muslimnya pun ada, yang dari agama lainnya pun juga banyak gitu. Jadi mereka memakai cara masing-masing. Kalau mereka yang agama lain untuk dipandu pada cara Muslim, di sini pun juga bisa dipandu dengan juru kuncinya. Jadi memakai cara Muslim. Jadi permintaan tetap kepada Tuhan ini. Mewakili Wihara Baktera Bakti ini, harapan kita tetap terpelihara semua kedamaian antara etnis, ya, saling mempercayai, ya, saling menghormati, tidak ada keributan, tidak ada peperangan antara etnis, ya, atau lagi mencederai pluralisme ini gitu ya.